Shalom saudara, kita berjumpa lagi di ibadah minggu hari ini. Mari kita persiapkan hati dan juga berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu yang boleh kami alamin setiap hari Tuhan. Kami percaya kalau kami masih ada sampai hari ini itu semua karena berkat dan anugerah-Mu. Kalau sekarang kami mau datang bersujud di hadapan-Mu, kami mau bawa persembahan terbaik kami. Hadirlah di tengah kami, Bapa. Bapa, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Kerajaan-Mu itulah bagian setiap kami. Engkau yang kami pandang selama kami hidup, Bapa. Biarlah kita mau naikkan pujian ini, Engkau segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan.
Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Padamu kami berseru, Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Semua hak kami, Tuhan, untuk mengenal setiap kehendak-Mu di dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kami ada di penghujung tahun ini, semua karena anugerah Tuhan di hidup kami. Nafas hidup yang Tuhan beri itu adalah anugerah bagi kami Bapa. Karena itu ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Agar hidup yang kami hidupi ini sungguh-sungguh kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Bahwa kami mengerti rencana dan kehendak-Mu di hidup kami Bapa. Supaya waktu yang kami punya tidak kami pakai untuk kami habiskan bagi keinginan kami. Tapi semua bagi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Iya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom.
Bagaimana kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Walaupun lagi ada masalah, tetap luar biasa ya. Pokoknya tetap luar biasa orang percaya sama Tuhan. Baik, langsung saja, terima kasih, saya mengucap syukur. Terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh pengerja yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya ya. Walaupun sedikit capek saudara ya, karena keliling, saya nih keliling setengah bulan. Tidak di Jakarta, hanya pulang sebentar di Jakarta, langsung ke sini ya, besok ke Solo. Tapi puji Tuhan, saya percaya kekuatan yang dari Tuhan itu melimpah atas hidup kita. Amin. Ya, semangat ya yang amin ya. Puji Tuhan. Yuk kita buka bersama Galatia pasal yang keempat. Ya, Galatia pasal yang keempat. Saudara, kita tahu bersama ya, kita mengucap syukur, kita merayakan Natal ya, kelahiran Tuhan Yesus. Mungkin banyak orang yang dulu ketika saya belum percaya kepada Yesus, saya juga bertanya, kenapa sih Tuhan menjadi manusia? Ya, kenapa Allah itu menjadi manusia? Dulu saya berpikir orang Kristen tuh goblok banget ya. Percaya sama Yesus Tuhan yang mati. Kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Kan dia punya kuasa, dia bisa lawan orang-orang yang mau bunuh dia. Tapi ternyata memang Yesus datang untuk mati. Kita tahu sejarah manusia dari awal penciptaan pertama kali, kalau saudara baca Alkitab, ya bagaimana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tetapi akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Alkitab berkata, Tuhan bilang kalau engkau makan buah pengetahuan itu, maka saat itu juga kamu mati. Tapi bukan mati secara fisik, ternyata mati karena manusia terpisah dengan Tuhan. Makanya saudara, satu keadaan yang paling ya menyedihkan dari seorang manusia itu adalah ketika dia terpisah dari Tuhan. Ya, bagaimana hidup terpisah dari Tuhan? Loh, tapi saya Kristen, Bu. Kristen tok tidak menjamin bahwa saudara sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, dan ketika kita tahu bersama akhirnya manusia terus hidup dalam dosa. Lalu Tuhan mulai menyatakan dirinya, ya. Kepada manusia pertama kali Tuhan menyuruh ya, pada waktu itu Tuhan bicara kepada Abraham, Tuhan bicara kepada manusia sampai akhirnya bangsa Israel masuk dalam pembuangan di Mesir. Tuhan memilih Musa hambanya untuk menyatakan suaranya karena Tuhan rindu agar manusia itu mengenal jalan-jalannya, sebab Tuhan tahu bahwa manusia itu berbahagia kalau mereka hidup menurut jalan Tuhan. Tapi manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Bagaimana mengerti jalan Tuhan? Kenal Tuhan aja enggak. Lalu akhirnya saudara, Allah berinisiatif. Ya, kita tahu akhirnya Tuhan pilih Musa, Tuhan pilih nabi-nabinya, Yesaya, semuanya Tuhan bicara lewat nabi-nabinya. Tetapi nabi-nabinya dibunuh, bangsa Israel memberontak, sampai akhirnya Tuhan berhenti berbicara. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu ada waktu sekitar 380 tahun Tuhan tidak bicara. Ya, 380 tahun. Lama enggak saudara? Lama. Manusia hidup di dalam dosa mereka melakukan karena ya Tuhan tidak bicara. Karena betapa bebalnya manusia. Sampai pada akhirnya saudara, setelah 380 tahun, hampir 400 tahun, baru Tuhan itu, ya, dia sudah menciptakan manusia dan tentunya dia mau ciptaannya itu, saudara, tidak binasa. Akhirnya, kita tahu bersama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan Yesus. 380 tahun Tuhan tidak bicara, bayangkan saudara. Karena itu kita semua yang sudah percaya pada Yesus, kita semua harus mendengar suara Tuhan. Amin. Kita buka bersama Galatia pasal yang keempat, mulai ayat yang keempat. Galatia 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata di sana begini saudara, Galatia 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, saudara yang bawa Alkitab boleh buka bersama, yuk kita baca Alkitab ya. Supaya beda, kalau baca itu beda, sama cuma dengar itu beda ya. Supaya orang Kristen baca Alkitab, itu HP tolong di-download aplikasi Alkitab. Jangan cuma edit foto.
ya, downloadan foto cantik, beauty-beauty semua di-download. Ya, Alkitab tidak di-download di HP, bertobat ya. Ayo kita buka aplikasi yang ada di Alkitab saudara, di handphone saudara, Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Mulai firman Tuhan berkata begini, 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ayat 8, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Saudara, sampai di situ. Kita lihat bersama, tetapi setelah genap waktu yang ya, tetapi setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. 380 tahun Tuhan tidak berbicara. Sampai genap waktunya, akhirnya Tuhan dia mengutus anaknya, yaitu Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Kita harus percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Katakan. Ya, jangan mau digoyangkan dari iman kita saudara. Yesus adalah Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk apa? Untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kita tahu hukum Taurat diberikan saudara, tidak ada seorang pun yang bisa selamat karena melakukan hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun yang mampu melakukan itu. Ya, dan kalau kita tidak melakukan, Alkitab berkata hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tidak seorang pun bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak bisa, saudara. Karena itu Allah melihat ya, manusia membutuhkan kasih karunia. Sehingga Tuhan turun sendiri ke dalam dunia ini dan dia dikatakan ya, datang untuk menebus. Kalau namanya menebus itu, saudara pernah enggak ya menggadaikan sesuatu di penggadaian ya? Ada di sini? Enggak usah angkat tangan ya. Menyelesaikan masalah tanpa ya, slogannya bagus, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau tidak bisa bayar cicilan bulanan, jadi tidak ada itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau kita menggadaikan sesuatu, ya, maka kita harus menebus supaya barang itu kembali menjadi milik kita. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tergadaikan kepada maut karena keinginan hatinya sendiri yang berdosa. Dia tergadaikan kepada maut, saudara, ya, dan ya kebinasaanlah yang akan menjadi bagian manusia. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan kepada manusia, darahnya sendiri yang menebus. Ya, Yesus itu dia yang membayar dengan darahnya sendiri, karena tidak ada lagi yang bisa menebus kita dari dosa. Makanya dia turun, dia yang membayar lunas. Kita ini ditebus dari maut, dari iblis, diambil kembali menjadi miliknya saudara.
Dan dikatakan kita ini ditebus, saudara, oleh Kristus ya, yang datang memberikan kita ini ya tebusan kepada maut, sehingga kita bisa diterima menjadi anak ya, bukan hamba tetapi anak, saudara. Ayat 6 dikatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Saudara, saya mau tanya kepada kita semua yang hari ini mengaku Kristen atau pengikut Kristus. Ini rahasia yang begitu besar. Dikatakan kalau kita adalah anak, maka Allah itu menyuruh roh anaknya itu datang ke dalam hati kita. Amin. Saudara bayangkan kalau roh anaknya, roh Kristus itu datang dalam hati kita, dalam hidup kita. Di ayat yang lain firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu ada di dalam dirimu. Saudara, kalau roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Roh Kudus, Roh Allah sendiri itu ada dalam hidup kita. Saya mau tanya saudara, apa yang tidak bisa kita lakukan bersama dia? Jadi tidak ada seorang pun yang berkata, saya gak bisa mengampuni bu, karena terlalu sakit apa yang dia buat kepada saya. Ketika roh Kristus itu ada dalam diri kita, gak akan ada yang bilang, bu saya gak bisa lepas dari rokok. Gak akan ada yang bilang, bu saya gak bisa lepas dari dosa. Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam diri kita. Itu wow, saudara. Amin. Mari kita mengerti rahasia ini. Karena kita itu sudah terlalu lama menjadi Kristen, tapi kita itu gak pernah dapat meraih janji-janji Tuhan. Karena kita gak ngerti kebenaran ini, saudara. Saya berdoa supaya kita ini tidak menjadi Kristen biasa-biasa saja. Amin. Tapi kita menjadi Kristen yang luar biasa, karena ada roh Kristus dalam hidup kita. Kalau ada roh Kristus dalam hidup kita, saya yakin gak ada orang Kristen yang hidupnya baru ada masalah sedikit, udah keok, udah gak Tuhan-Tuhanan lah. Kenapa? Saya ini sudah berdoa, udah pelayanan di gereja, tapi buktinya mana, mana, mana. Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang Kristen yang model begini nih, saudara, saya paling gregetan ya. Kalau datang berkata, bu doain bu, saya ini masalah saya berat, ya saya ini sampai mau bunuh diri. Kenapa? Bertubi-tubi masalah saya. Ya suami saya tuh gak bertobat-bertobat. Saya bilang berdoa bu. Sudah, ya Ibu Debbie enak bilang berdoa, berdoa, berdoa. Saya sudah berdoa bertahun-tahun, buktinya suami saya gak bertobat bu. Ya, coba kalau ibu rasa suami saya. Saya bilang saya gak mau rasa suamimu, saya punya suami sendiri. Siapa suruh kau kawin sama dia? Orang Kristen tuh kadang aneh ya. Suruh berdoa bantah saudara. Ibu sih gak rasa suami saya. Yo aku moh rasa suamimu. Lawang aku dua bojo dewe. Ngopo aku rasa suamimu. Ya. Karepmu lah siapa suruh ya. Saudara. Ketika kita mengerti bahwa ada roh Kristus dalam diri kita, maka kita tidak akan jadi Kristen yang sembarangan. Kita pasti punya iman, kita pasti punya pendirian yang teguh dalam firman Tuhan. Makanya saudara jadi Kristen itu tolong baca Alkitab, katakan. Apa yang menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya, bukan apa kata pendetamu, tapi apa kata firman Tuhan. Ya, karena pendeta bisa salah, saya bisa salah cerita ke saudara, tapi firman Tuhan itu tidak pernah salah. Dan itu sungguh-sungguh Alkitab berkata Injil itu kekuatan Allah loh. Kalau kita semua pegang firman Tuhan, tidak mungkin saudara hidup kita tidak berkemenangan. Ya, kenapa kita tidak meraih kemenangan? Karena kita ini seringkali mengabaikan apa yang penting dari kekristenan. Sorry, Kristen itu bukan soal saudara punya karunia hebat. Kristen itu bukan soal bahasa rohmu mantap sampai di langit ketujuh. Enggak, Kristen bukan soal jabatan di gereja.
Tapi kekristenan, bagaimana soal engkau bertumbuh di dalam firman Tuhan. Engkau percaya kepada firman itu. Engkau hidupi firman itu. Dan firman itu bekerja melakukan setiap kuasa Tuhan dalam hidup kita. Katakan. Yes. Firman Tuhan itu kekuatan Allah. Dan dikatakan dia akan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan loh. Firman itu hidup, saudara. Firman itu hidup. Karena itu ayo kita mau menjadi pelaku firman. Saudara adalah orang pilihan Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu tuh dipilih Tuhan loh. Ya, jangan sia-siakan pilihan Tuhan itu, bilang. Ya, jangan tinggalkan Tuhan, jangan bergeser dari iman percayamu kepada Tuhan. Itu yang amin-aminnya kenceng, nanti saya kasih sepeda ya. Semangat sekali itu di belakang. Ambil aja nanti sepeda di bawah ya. Enggak tahu sepedanya siapa, ambil pokoknya itu di bawah ada. Ya. Saudara, firman Tuhan, kalau kita baca Alkitab, Alkitab itu yang akan membuat kita mengenal siapa Tuhan itu. Amin. Kita pertama kali bagaimana kita bisa sukses di hidup ini. Kesuksesan bagi seorang manusia di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan dunia ya. Kalau dunia bilang kamu itu sukses kalau kamu jadi pengusaha hebat. Uangmu banyak, perusahaanmu banyak. Itu di mata dunia. Tapi di mata Tuhan sukses itu waktu kamu menemukan rencana Tuhan atas hidupmu. Dan engkau hidup di dalamnya, itu kau sukses di mata Tuhan. Amin. Jadi maaf saudara ya, dorong anak-anakmu untuk mengenal rencana Tuhan atas hidupnya. Bukan mengejar cita-citanya. Ya, makanya jangan kejar ilmu sampai ke negeri Cina. Belum tentu ilmu larinya ke Cina. Ya. Kejar anak-anakmu supaya mereka mengerti rencana Tuhan atas hidupnya. Karena itu kesuksesan di mata Tuhan. Sehebat apapun karir kita, kalau kita gak ngerti kehendak dan rencana Tuhan di hidup kita, percuma. Kita gagal di mata Tuhan. Tapi keberhasilan seseorang di mata Tuhan adalah ketika kita mencapai apa yang Tuhan mau di hidup kita. Nah bagaimana caranya? Lah kita harus mengenal Tuhan dulu dong. Ya, mengenal Tuhan itu seperti apa? Baca Alkitab, saudara. Waktu engkau baca firman Tuhan, engkau tahu sifat-sifat Tuhan. Kita perlu, kenapa perlu baca perjanjian lama? Saudara bisa ikuti di channel saya setiap jam 8 malam itu ada mesbah doa. Kita membahas Alkitab itu dari kitab Kejadian. Sekarang sudah sampai di dua raja-raja. Ya, saya menerangkan itu setiap malam, kadang satu pasal, dua pasal. Supaya saudara bisa mengerti. Waktu kita membaca perjanjian lama itu kita tahu sifat Allah. Ya, satu kali teman saya itu cerita sama saya, Bu, saya kemarin ketemu orang. Masa Bu, dia punya prinsip itu begini, walaupun kita bikin dosa apa saja, kita pasti selamat masuk surga. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, dia bilang. Terus saya bilang gini, enggak bisa. Kalau kamu walaupun kamu mengaku percaya Yesus, tapi kamu hidup terus dalam dosa, ya kamu gak bisa masuk surga. Itu kan dia bilang, tuh Ibu Debbie tuh saya suka dengarkan pengajarannya. Lalu temannya itu ngomong gini, oh kamu pendengarnya Ibu Debbie Basir, dia itu kan pendeta hukum Taurat. Pendeta perjanjian lama. Tidak percaya kasih karunia. Saudara, Tuhan tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau di perjanjian lama kita membaca setiap kali bangsa Israel melakukan dosa, itu ada penghukuman. Karena itu jangan sepelekan. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi dia benci dosa. Jadi kita tidak boleh mengabaikan itu, saudara. Bagaimana cara kita bisa mengenal Tuhan lewat firman-Nya? Kita baca Alkitab. Siapa yang baca Alkitab tiap hari? Bagaimana mungkin membaca saja, aku sulit. Bagaimana saudara bisa kenal Tuhan, bisa kenal jalan Tuhan, kalau saudara gak pernah baca Alkitab. Alkitab itu isi hati Tuhan.
untuk bisa mengenal ya pasangan kita dulu waktu pacaran, ya kita harus bergaul dengan dia tiap hari. Lewat omongannya kita tangkap, oh ini karakternya begini, oh ini begini, oh ini kalau ngomong sombong, oh ini begini, begini. Kita tahu, pengenalan akan Tuhan harus dibangun lewat sebuah hubungan. Hubungan yang seperti apa? Saudara baca Alkitab, untuk memiliki karakter surgawi, kita berlatih. Itu gak datang dengan sendirinya, keselamatan kita terima gratis. Tapi untuk mengalami perubahan hidup, harus ada niat dari kita, baru Roh Kudus memampukan kita. Karena Roh Kudus adalah penolong. Tapi kalau saudara gak ada niat, ya kita gak akan pernah berubah. Makanya jadi Kristen gitu-gitu terus. Maaf saudara, gak ada orang Kristen yang gitu-gitu terus masuk surga, gak ada. Gak ada orang Kristen kepahitan masuk surga, gak ada. Di sorga tidak ada orang marah-marah. Makanya sekarang latihan. Bilang kanan kirimu, ayo latihan yuk. Ya, latihan memiliki karakter ilahi. Memiliki karakter sorgawi. Ini saya gak tahu aminnya ini beneran atau emosi nih ya. Aminnya teriaknya kenceng saudara ya. Dikatakan di sini karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Bayangkan kalau Roh Kudus, Roh Kristus itu ada dalam hidup kita, saudara. Enggak mungkin kita jadi orang Kristen yang punya karakter biasa-biasa, enggak pernah berubah, dan kita cuma seperti itu terus, enggak mungkin. Yesus sudah datang ke dalam dunia, membawa kelepasan. Kita rindu loh, semua kita nanti ketika Tuhan datang, kita disambut oleh Tuhan dan dia berkata, marilah anak-anakku yang melakukan kehendakku. Karena banyak orang akan ditolak kelak ketika Tuhan datang. Tapi biar kita diterima. Dan hidup dalam kekudusan itu apa saudara? Hidup dalam kekudusan artinya ada niat sehari demi sehari kita ini bertobat. Bukan berarti kita sudah sempurna. Tapi harus ada pertobatan di hidup kita yang rindu untuk terus diubah. Mari kita cek, Tuhan aku ini masih punya kepahitan loh. Aku tuh benci sama iparku, aku tuh benci sama mertuaku, aku tuh benci sama menantuku. Saudara, engkau yang tahu hatimu hari ini. Percuma saudara bolak-balik gereja kalau kau masih menyimpan kebencian, Tuhan tuh gak terima doamu. Bahkan Yesus berkata, kalau engkau datang ke rumah Tuhan, hendak mempersembahkan sesuatu, Tuhan bilang tinggalkan persembahanmu itu di altar. Pulang terlebih dahulu cek hatimu. Kalau engkau masih marah kepada saudaramu, tinggalkan persembahanmu. Pulang berdamai dulu dengan keluargamu. Baru kau layak untuk mempersembahkan korban. Jadi percuma saudara masuk keluar gereja kalau masih ada kekecewaan. Masih ada yang belum beres. Ada enggak hari ini di antara saudara yang masih punya musuh dan saudara belum mengampuni? Ada enggak di sini yang sama anaknya enggak bicara? Sama orang tuanya gak bicara. Sama saudaranya gak bicara. Bertobat loh saudara. Ya Tuhan bilang kalau kepada manusia yang kelihatan saja. Engkau tidak bisa mengasihi bagaimana kepada Tuhan yang tidak engkau lihat. Amin saudara. Ayo kita mulai melatih diri kita untuk kita ini dibereskan. Karena Roh Kristus itu disuruh datang ke dalam hati kita. Ayat 7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Hamba itu orang yang diperbudak. Hamba itu tidak punya hak atas hidupnya. Hamba itu harus nurut kepada apa yang disuruh. Waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita menjadi budak dosa. Dan manusia dipikat dan diseret olehnya. Kita diseret oleh dosa tanpa ada kekuatan untuk melawan. Tapi engkau diangkat menjadi anak Allah, saudara. Kita harus berkata, aku bukan lagi hamba dosa. Tapi hari ini aku adalah anak Allah. Aku dimerdekakan. Aku dikuduskan dan aku punya kuasa. Anak itu punya kuasa, hamba tidak punya kuasa. Hamba itu disuruh apa aja harus nurut. Zaman dulu hamba itu budak, saudara. Budak itu kalau sudah terjual,
Dia bahkan kehilangan hak atas hidupnya, atas nyawanya. Tuannya boleh membunuh dia kapan saja, kalau dia sudah dibeli. Makanya Alkitab bilang, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu anak. Kita anak, kita punya kuasa, saudara, untuk menaklukkan segala sesuatu karena Roh Kristus ada dalam hati kita. Roh itu yang membuat kita berseru, ya Abba, ya Bapa, kita dimerdekakan. Ketika saya mengenal kebenaran, Alkitab berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya diubahkan Tuhan. Sehari demi sehari karakter saya berubah. Yang tadinya saya pemalas, saya jadi rajin. Yang tadinya saya pemarah, saya mulai sabar. Yang tadinya saya pelit, pelitnya melitit. Ada di sini yang pelit, enggak usah angkat tangan. Di dalam hati saja ya. Alkitab bilang orang kikir tidak masuk surga. Orang pelit enggak masuk surga loh. Bukan cuma orang bersinah loh, bukan. Bukan cuma pelacur. Orang kikir, pelit enggak masuk surga. Coba cek di hati, aku ini kikir atau tidak ya. Paling penting tanya sama pasanganmu. Bapak-bapak tanya sama istrinya coba. Mah aku ini pelit enggak? Coba kalau berani lihat pasangannya, lihat. Coba tatap mata istrinya. Jangan tatap mata istri orang. Tatap mata istri sendiri. Tanya coba, aku ini pelit enggak? Saudara, waktu kita ini bertobat menerima Kristus, maka Tuhan ubahkan kita. Dikatakan di sini bahwa kita ini adalah ahli waris ya, ayat 8 dikatakan di sana saudara, kita ini ahli waris oleh Allah. Saudara saya mau tanya, kalau kita ini dikatakan ahli waris, banyak gak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab? Banyak janji Tuhan? Banyak. Janji apa? Janji tentang damai sejahtera, janji tentang hidup dalam kelimpahan. Janji di dalam segala hal bahwa Tuhan akan mencukupi, itu harus kita alami. Kalau kita ini anak Tuhan. Kenapa banyak orang tidak mengalami semua janji Tuhan itu dan dia tidak menjadi ahli waris dari semua berkat-berkat Tuhan? Mungkin posisimu salah di hadapan Tuhan. Mungkin kau belum anak, tapi kau masih hamba. Karena itu bilang Tuhan, aku mau jadi anakmu. Biar aku mengalami perubahan lewat firman Tuhan itu. Roh Kristus dalam hidupku dan aku mau berubah, dikatakan di situ. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Janji tentang penyertaan. Ya. Itu janji dan kita harus mengalami, saudara. Harus kita alami. Jangan biarkan hidup kita ditipu oleh iblis. Sehingga kita tidak mengalami janji-janji Tuhan itu. Mari banyak-banyak introspeksi diri. Mumpung masih ada di penghujung tahun 2023. Memasuki 2024, buang semua hal yang tidak berkenan. Agar hidup kita ini boleh sungguh-sungguh menikmati janji Tuhan di tahun 2024. Katakan, amin. Tidak perlu takut dengan apapun yang akan terjadi. Sekalipun dunia ini akan digoncangkan, kata firman Tuhan. Kalau kita hidup berdasarkan firman Tuhan, dikatakan kita akan tertinggal sebagai umat yang tidak tergoncangkan. Katakan, amin, saudara. Ayo pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan suruh mengampuni, ayo mengampuni. Kalau Tuhan bilang ayo bersuka cita, maka banyak-banyaklah bersuka cita. Kalau Alkitab bilang jangan bersungut-sungut, jangan ber... Kita ini dibilang jangan bersungut, maunya bersungut. Ngikuti daging terus hamba. Tapi kalau kita anak, kita punya kuasa. Ngalami berkat Tuhan yuk di tahun 2024, saya percaya. Dunia ini akan digoncang, saudara. Dan Alkitab sudah bilang,
ungkapan satu kali lagi Tuhan berkata, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga. Supaya tinggal tetap satu umat yang tidak tergoncang. Apa yang bisa membuat kita tidak tergoncang? Kalau kau berpegang pada harta warisan, kalau kau berpegang pada jabatan, kalau engkau berpegang pada kekuatanmu, Alkitab berkata semua itu bisa digoncangkan. Ada satu hal yang tidak pernah bisa digoncangkan, yaitu firman Tuhan. Makanya berpeganglah kepada firman Tuhan, supaya hidup kita tidak tergoncangkan. Pegang firman. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Saya mendorong setiap kita, ayo jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau pegang firman Tuhan, supaya hidup kita diberkati Tuhan. Dikatakan di sini begini saudara, ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah huruf kecil, yang pada hakikatnya bukan Allah. Apa itu Allah-Allah huruf kecil? Banyak hal yang kita jadikan sebagai Tuhan di hidup kita. Bisa jadi dosamu. Ada orang yang lebih terikat dan mencintai dosanya lebih daripada dia mencintai Tuhan. Selingkuh, bolak-balik selingkuh. Dia lebih mencintai selingkuhnya daripada Tuhan. Apa yang menjadi Allah dalam hidup kita hari ini? Uangmu? Kekayaanmu? Ya, atau hobimu? Jangan menghambakan diri lagi kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ya, dulu ketika kita tidak mengenal Allah, kita ini menghambakan diri kepada dosa, amarah, kepahitan, kebencian, iri hati, kepentingan diri. Ayat yang ke-9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Jangan berhenti hanya sampai mengenal Allah, tapi jadilah orang-orang yang dikenal Allah. Kita semua kenal sama Jokowi, kita tahu. Tapi Jokowi kenal kita enggak? Enggak lah. Ditanya Jokowi itu siapa? Presiden. Orang mana? Orang Solo. Tanggal lahirnya berapa? Banyak yang tahu. Tapi waktu tanya sama Jokowi, coba Pak Jokowi kenal Deby Basir enggak? Ya, belum tentu. Bisa jadi sih dia kenal saya. Oh iya, di YouTube itu saya lihat. GR sedikit ya. Ya, tinggal 5 menit lagi habis. Saudara, ya, kita jangan berhenti sampai di orang yang hanya mengenal, tapi jadilah orang yang dikenal. Ini bicara tentang hubungan, mengenal dan dikenal. Ya, aku tidak mau Tuhan hanya mengenal engkau, tapi aku mau jadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Karena ini penting, waktu Yesus datang kedua kali, dia cuma mencari orang yang dikenalnya, saudara. Ya, bagaimana kita menjadi orang dikenal Tuhan? Ayo lakukan firman, dikatakan, ya, jadi setelah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai menghambakan diri lagi kepadanya? Jangan mau lagi diperhamba sama roh-roh dunia yang miskin itu. Amarah, ya, perpecahan, kedengkian, sakit hati, kekecewaan, roh sungut-sungut. Ayo kita bangkit hari-hari ini, saudara. Senangkan hati Tuhan, saudara. Dan kita akan melihat Tuhan menyertai, sebab kita dikatakan anak. Dan kalau kita anak, kita adalah ahli waris. Kita bangkit berdiri bersama, kita nyanyi pujian yang pertama tadi. Kita percaya, saudara, bahwa pengharapan kita itu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih, Bapa. Pengharapanku datang dalammu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Bye.
lagi saudara, dengan iman kapan. Yes, Tuhan melihat imanmu hari ini. Bilang kepada Tuhan, kami percaya pengharapan kami hanya ada padamu Tuhan. Yes, dengan iman bilang saudara, kami tidak akan goyah, kami tidak akan gentar Tuhan. Oh, amin. Lebih lagi, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Biar musik saja. Hari ini apapun keadaan di dalam hidupmu saudara, percayalah engkau punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tidak pernah sekalipun dibiarkan orang benar itu goyah. Karena itu mari katakan pada Tuhan, Bapa, jadikan kami anak-anak yang menyenangkan hatimu ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kami mau sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan hari-hari ini. Tuhan, kuduskan hidup kami. Segala dosa yang merintangi kami datang di hadapan Tuhan, hari ini kami buang di dalam nama Yesus. Segala dosa persinahan, percabulan, kenajisan, amarah, semua yang tidak berkenan kami buang di dalam nama Yesus. Kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Angkat tangan-Mu saudara kepada Tuhan. Hamba berdoa setiap tangan yang terangkat malam hari ini Tuhan. Engkau genggam tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami. Saudara rasakan Tuhan menggenggam tangan-Mu malam ini. Dia berkata, jangan goyah, sebab aku menopang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Kami percaya Tuhan, kami percaya janji-Mu tidak pernah berubah, firman-Mu tidak pernah berubah. Itulah yang menopang hidup kami. Dengan iman percaya hari ini kami deklarasikan di hadapan Tuhan, kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Karena kami percaya pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus, katakan bersama, amin, amin, amin.